Malam takbir, tahun kelima. Sudahkah kamu memaafkan diri sendiri? Masihkah kita bisa melihat bulan yang sama? Meskipun tidak sedang bersama? Ibu, Mas, selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan. Ulang tahun sayang. Oh, kasih. Percayalah, semakin hari semakin baik. Ibu sayang sama kamu. Satu lagi, ibu tidak pernah melupakan hari lahir kamu. Hening juga sayang banget sama ibu. Ibu sehat terus ya. Amin. Jangan banyak mikir yang berat-berat. Amin. Ayo makan. Ibu sudah memasak nasi goreng kesukaan kamu. Kamu pasti kangen masakannya ibu. Yuk. Tapi kayaknya perlu ditiup dulu lilinnya. Iya, setuju. Ayo, ya, yuk. Oke. Pakai ini dong. Memang mic-nya seperti itu. Ya, sini. Tapi doa dulu lah. Minta cepet kangen gitu. Iya. Ayo, yuk makan. Ayo. Masakan ibuku terbaik, Win. Hani, selamat tahun ya. Ya Allah. Selamat. Makasih banyak ya. Ayo, duduk. Ayo, siap tuh. Ayo, mama. Udah. Aku ambil pisau ya. Cepat ya. Ya. Ibu yang bangun nasi gorengnya. Terbuat dari apa sih? Terbuat dari cinta. Dan yang terakhir untuk kasih buat aku. Kalian. Yes. Sebenarnya untuk apa hari ini ada? Jika tanpa kamu, aku ingin ketemu. Di mana kamu?
Selamat Idul Fitri, sayang. Selamat ulang tahun. Ini untuk kamu. Wah, apa ini, sayang? Novel. Semoga kamu suka ya. Seorang teman di Jogja menulisnya awal Ramadan yang lalu. Pasti suka kok. Makasih ya. Yeay. Sekarang, kamu istirahat ya. Perjalanan tadi pasti melelahkan. Masuk yuk. Nanti nyusul kok. Ya udah, aku masuk dulu ya. Ada yang lebih melelahkan dari sebuah perjalanan, guys. Menghayal tentang hidup bersamanya. Meski aku tahu hal itu sia-sia misalnya. Sudah banyak yang berbeda ya? Pastilah, gak cuma tempat ini loh. Aku, bahkan kamu, udah berbeda kan dengan yang dulu? Perubahan itu perlu, sayang. Iya, aku tahu. Tapi perlu itu bukan berarti harus kan? Ya sudah, kamu mau makan? Atau kita ke kafe? Makan udah pernah ke kafe aja yuk. Ya udah yuk. Oh iya, kamu jadi ketemu Semaira sama Ruina. Oh iya, kalau gitu sekalian aku ajak ke kafe aja deh, boleh ya? Bentar gak? Oh iya. Ngomong aja. Mungkin ini waktu yang terlalu cepat. Tapi menurut aku ini waktu yang paling tepat.
bolehkah aku? Ya. Apakah kamu? Aku. Penulis novel itu? Iya. Ada apa dia ke Gresik? Bagus sekali. Hen juga suka sama tulisan kamu. Hen? Ada, nanti aku kenalin. Kalimat itu seolah mengajak pembaca untuk menziarahi pikirannya sendiri. Menziarahi pikiran? Loh, emang pikirannya udah mati ya, Hen?